Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalamu ala ibadilladzina istofa. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Fattabi'una ahsana huwa yablaghuna risalataka wa yakhshawnaka wa la yakhshawna ahadan siwak. Wa kafa billahi hasiba. Segala puji bagi Allah. Seiring selawat salam tercurah kepada hamba-Nya Allah yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mau mendengarkan satu firman. Fattabi'una ahsanah, lalu kami mengikuti kebaikan dari firman itu. Wa yablaghuna risalataka, jadikan kami termasuk orang yang menyampaikan risalahmu. Wa yakhshawnaka, dan takut kepadamu. Wa la yakhshawna ahadan siwak, dan tidak takut kepada siapapun kecuali engkau. Wa kafa billahi hasiba, sudah cukup dengan Allah sebagai pelindung. Wa'alamu annal Qur'an al-Azim kalamullah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Qur'an yang agung adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Awkhabi ila afdali khalqih, yang Allah telah wahyukan kepada terbaiknya makhluknya Allah. Balaghun linnas, untuk disampaikan kepada manusia. Waliyudhiru bih, dan supaya manusia mengambil peringatan dengan Al-Quran itu. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahid, dan supaya manusia tahu bahwa Tuhan adalah satu. Wa annal islam haqq, dan Islam adalah agama yang benar. Waqad warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in khisul muslimina fi kullin minal usul. Dan sungguh telah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari sahabatnya, pengikut-pengikutnya, khisul muslimina, memotivasi umat Islam untuk selalu membaca Al-Qur'an. Ayat ruhaqo tilawati, dengan sebenar-benarnya membaca. Wa yatadabbaru ayati, dan mempelajari ayat-ayatnya. Wa yattakhidhu fil hayati manhajan wa imama, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai jalan hidup dan pemimpin hidup. Ya nabda'u ta'allumana bikirati suratil fatihah ila hudratil nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hudrati azwajihi wa duriyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sahab kullin ajma'in, thumma ila hudrati sultanil aliyah syekh Abdul Qadir al-Jilani wal khatimah syekh Ma'adlir Boyo wa nakhusul khusus ila khudri syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali wa Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar al-Suyuti wala khadrati Sayyidina Al-Hajji Ahmad Rifa'il al-Khadrati Mbah Idris Marzuki Lirboyola Umul Fatihah. Alhamdulillah Ibn Shabbani Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waddallin. Amin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mutafa sira Muhammad lahum maring ma'asyiral Yahudi. Atuhajunana
onoto madoni sirokabe atau onoto ngajak debat sirokabe na ingkingsun tuho simuna tegese madoni sopo sirokabe na ingkingsun wilai ing dalam perkarane agamane Allah. Anistofa tegese milih sapa Allah nabiyan ing nabi minal arabi sang wong arab wa huwa utai Allah iku rabbuna pangeran kita wa rabbukum lan pangeranira kabeh. Dados nabi niki dikene ngendikan dateng wong ma'asyiral yahudi, wong yahudi yang semula orang-orang Yahudi ini mengklaim bahwa Ibrahim dan keturunannya adalah agamanya adalah Yahudi. Kemudian orang-orang Nasrani mengklaim dan diklaim bahwa orang Nabi Ibrahim dan keturunannya adalah orang-orang Nasrani. Dan ini sangat tidak masuk akal bahwa adanya Yahudi itu ya setelah Yakub, adanya Nasrani ini ya setelah apa niku wau, setelah Nabi Isa, setelah Nabi Isa. Dan Yahudi dan Nasrani ini dalam pandangan Allah bukan agama, karena Yahudi itu ya semacam klan, ya klan. Nasrani adalah satu tempat Nasaret yang kemudian dinisbatkan kepada orang-orang yang mengikuti orang-orang yang mengikuti napa niku Paul yang menganggap yang menjadikan agama Nasrani. Qul atuha junana, apakah kamu ngajak debat tentang agamane Allah? Apa kowe gak nampa nek nabi kuwi kong nabi Arab? Mane apapun nggih, mboten saged Arab itu ya tetap mulia, tetap mulia, tanah haram menentang haram. Permasalahan yang Yahudi kan meminta agar Nabi itu ya munculnya dari Bani Israel, tapi malah muncul wong Arab. Tidak diketahui bahwa dia tidak menyadari bahwa dari Arab itu pun keturunannya Nabi Ibrahim melalui jalur Ismail. Niku. Qul atuha junana fillahi, apakah engkau mengajak debat tentang agama Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, bahwa Allah itu, Allah sang pencipta itu, pencipta langit dan bumi dan seisinya, yang menurunkan wahyu melalui mengutus malaikat Jibril ini, Allah itu adalah rabbuna wa rabbukum, Tuhanmu ya Tuhanku. Walana a'maluna walakum a'malukum. Ya wis nek ngono, walana lan iku tetep kaduwe ingsun kata kita Kanjeng Nabi dan sahabate, a'maluna utai amal ingsun nujaza bakal dinwales sapa ingsun biar kelawan a'maluna. Ya wis sumpen no ngadepi Allah Subhanahu wa taala, wis sing mbok amalno ya amalno, sing mbok amalko ya tak sing tak amal ya tak amal sing bales Gusti Allah. Niki toleransi. Kita hidup di Indonesia ini dengan kebinekaannya ini, kita harus punya toleransi. Enggak boleh kamu menyakiti kepada orang kafir pun tidak boleh, tidak boleh. Kita harus toleransi. Agama itu hidayah dan agama itu pilihan masing-masing. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi apakah kita harus diam? Tidak, kita harus menyebarkan agama Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaknya engkau terbaiknya umat, menjadi umat yang paling baik, yang punya peran positif, tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tetap kita diwajibkan untuk ke situ, untuk tabligh terhadap
agama yang benar ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga tidak boleh memaksa. Seorang yang terpaksa masuk Islam pun Islamnya tidak sah. Wa man talaffadza bi syahadataini wa lam ya'taqid fa huwa munafiqun. Ulama mengatakan semacam itu. Sapa ngucapno lafaz sekalimat syahadat terus dia munafik. Dia tidak meyakini, maka dia juga munafik. Karena itu agama ini adalah hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipaksakan. Harus dia melalui meyakini. Cuman kamu harus menjelaskan untuk menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Walakum lan iku tetep kadwe sira kabeh amalukum amaliro kabeh tujazu nabiya, maka dan bagi kamu wis lakoni wae nek memang kenyataane dalani umma Yahudi atau dalan Nasrani sing bener wis lakonono. Falayab udu ayyakuna fi amalina ma lastahiqu bihi al-ikram. Falayab udu monggo ora ado apa ayyakuna fi amalina. Tetapi tidak akan jauh apa yang kita amalkan ini nanti akan berdampak kita akan dimuliakan. Wa nahnu lahu mukhlisun. Kita ini adalah orang-orang yang berikhlas. Makanya dalam agama itu harus ikhlas. Salat ge ikhlas, ngaji ge ikhlas. Ikhlas itu kayak surat ikhlas. Yang ikhlas itu kata surat ikhlas. Surat ikhlas itu apa? Bunyinya apa? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad Allahus samad. Qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal. Tidak ada istilah tiga itu enggak ada. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama. Ternyata di dalam surat ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas. Ya wis. Ibadah sing ikhlas marang Allah. Wa nahnu lahu muslimun. Am taquluna, atau bahkan kamu mengatakan inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wal asbat. Kowe ape ngomong nek Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan keturunan-keturunannya Yakub itu kanu hudan au nasoro. Kamu mengatakan Yahudi atau mengatakan Nasrani. Kul katakanlah Muhammad. Kul ngucapa sira Muhammad lahu maring ahlul kitab. Ahlul kitab niku kalih. Siji ulama wong Yahudi, dua ulama wong Nasrani. Aangtum a'lamu. Apa aangtum ana ta utawi sira kabeh iku a'lamu kang luwih mudane ini, luwih paham, luwih pinter. Apa kowe luwih pinter? Amillah atau Allah yang luwih pinter? Sing mbok anggap kowe matek didhoi wahyu ora gelem. Nek wong iku nyembah Gusti Allah ora usah nyembah sapa-sapa. Kowe mau karo Gusti Allah pinter di. Wong pinter-pintere manusa, seorang profesor, dokter atau apapun, siapapun presiden atau apapun RT ataupun petani atau ustaz atau siapapun. Nek kepandaian ini sibuk Gusti Allah wis gak pandi. Kesehatan ini sibuk Gusti Allah wis gak pandi. Harta yang melimpah pun nek kesehatan ini hilang dadi gak pandi. Mane aja ngasaan sombong kan sing mriku. Karena awake dhewe lho disimen. Kula merasakan piyambak di bagian keluarga kemudian tiba-tiba sakit kayak terus ngoten niku. Niku tiang dadi apa niku wae. Istilahnya beten kiat beten apa niku kemampuannya jadi hilang. Ya alhamdulillah ya asing kula keluarga kula niki jeneng paling sehat wae afiat. Wa man azlamu, dan siapa yang paling zalim, memang kata masyhadata indahu, siapa yang paling zalim di sing wong sing paling zalim. Ora ana sing paling zalim kecuali wong sing menyimpan, merahasiakan kepada manusia tentang kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wong
disebut apa niku wau berbohong. Dadi sifat-sifatnya Kanjeng Nabi niki pun diterangkan teng Taurat. Sifat-sifat Nabi Nabi niku diterangkan di kitab Injil dan dirahasiakan ulama-ulamanya. Lihat orang-orang Yahudi sedogo laken kuwi nong napa niku wau di bukit napa niku di tembok ratapan. Mehmet Muhammad itu sebenarnya menyebut besok itu ada nabi akhir yang namanya Ismu Ahmad, ada nabi yang namanya Ahmad, nabi Muhammad kata Toha Ahmad Muhammad ya. Nah terus nama itu dirahasiakan. Nabi ini orang Israel, kagum Israel tol, gak kagum satunya. Tapi ini Nabi Muhammad universal dari semuanya. Rahmatan lil alamin. Kowe zaman urip zaman Nabi Nuh, sekalinya melanggar Nabi ini, sikat ini Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Musa, melanggar Nabi ini langsung. Tapi zaman Nabi Muhammad ini yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin. Jemaah siat iki dhewe urip. Salate kendu-kendu sithik, nek salat sing guyon-guyon sithik ya ora disikung disikat Gusti Allah. Malaikat, nggih. Cek wonge cek ora patel basa, ora patel kanumbi wong tuane, malah do mbler do nakal do napa niku wau. Do melakukan sekarang ya ora diapakno Gusti Allah. Gung-gung di wae langsung siksa Gusti Allah. Umat-umat terdahulu langsung sedo melanggar. Lah itu adalah Islam itu rahmatan lil alamin. Sekalipun ana wong kafir, sekalipun ana wong fasik wong nakal, jeh Gusti Allah jeh durung nurunaken azab. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan siapa lagi yang paling zalim? Ya tidak ada kecuali orang yang napa membuat kesaksian, merahasiakan dan disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merahasiakan sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Dan ini pelakunya adalah orang-orang Yahudi. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Gusti Allah itu tidak akan lupa apa yang telah diperbuat oleh orang-orang Yahudi, itu tidak pernah lupa. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma takasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya malu. Kowe kok membicarakan wong-wong dhisik. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Itu umat-umat terdahulu. Beliau mereka telah memberikan prestasi sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul, menyampaikan amanah-amanah, menyampaikan syariat-syariat yang didatangkan oleh Allah kepada nabinya, disampaikan ke umatnya. Itu prestasi. Lah orang-orang Yahudi ini menganggap prestasi itu nilainya tidak. Kamu itu kan nek sekolah ikut untuk nilai. Nah orang sak durunge sekolah masuk wis tok nilai. Sing tok nilai bapak-bapakmu. Mane seorang pemuda itu mengatakan laisal fata man yakulu hadza abi walakin al fata man yakulu ana. Bukan seorang pemuda yang mengatakan iki lho bapakku, iki lho mbakku, kabeh tidak. Tetapi seorang pemuda yang sebenarnya adalah yang mengatakan inilah aku. Inilah aku bukan berarti nantangi wong, betul. Inilah prestasiku, inilah pencapaian. Nabi-nabi terdahulu itu, umat terdahulu itu urusannya, dia itu dilakukan napa? Dia sudah mengabdi kepada Allah. Lah kowe orang Yahudi yang sekarang atau yang zaman Nabi Muhammad, dia belum melakukan apa-apa, bahkan menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Padahal yang terakhir itu nanti wala tus'aluna amma kanu ya malu. Dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Yang ditanya adalah apa yang kamu lakukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.